Yang menariknya pasal Cik Ding Gelek lah. Okay. Urusan pun senang dan dapat duit banyak. Yahoo! Jika kau ada rasa sangsi tentang kereta, boleh saja kamu buka program saya untuk semua. Ada berbagai informasi yang berguna, kereta baru dan lama, besar jam terus bersama dengan Cik Ding kan ada satu cerita yang berlaku kepada abang sebelah ni. Ha, bersama dengan siapa kau tu? Aku Ju. Awet lama dia. Awet lama? Kenapa awet lama? Siapa Ju? Ayu ke Ju? Siapa Ju? Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Nama? Nama Rizal. Rizal. Aduhai, aku ingatkan Rizal Marikan tadi. Aduh. Itu menteri babe. Itu menteri. Ha, tu aku nak tanya dulu siapa Ju tu. Duk macam tu, duk macam ni. Siapa Ju tu? Ha? Isterilah tu. Isterilah tu. Aduhai. Sorry kak, aku tak kenal kau. Aku tak tahu kau siapa kau. Oh, kau tengok Abang Rizal je. Aku sangat sayang kau Abang Rizal tu. Masa belajar UiTM dia nakal tu. Dia nakal, rambut panjang Cik Ding, rambut panjang sampai ke pinggang. Betul kau panjang. Oi, betul lah. Kau ni macam-macam lah. Aku ingatkan macam pelakon tu. Apa nama pelakon tu? Jihan Miskin. Jihan Miskin. Bukan. Bukan, nasib baik. Oh, kau minat kat dia pasal apa? Pasal muka macam Jihan Miskin. Tapi dia tak miskin, dia kaya. Pernah belajar dulu orang kata kau ni Jihan Miskin? Tak pernah. Tak ada lah. Tak ada. Pasal apa jadi? Tu Kak Ju kata ada? Tak ada. Tak ada. Orang lain. Eh, Ju, kau jangan bocor rahsia dia, bahaya. Okey, jom kita bersama dengan Abang Jihan pula. Abang Rizal. Tersasul. Kereta di belakang saya adalah Pro 2 Premium 1.3 Beza. Betul. So kenapa Beza menjadi pilihan Abang Rizal kita? Sebenarnya ambil kereta ni untuk hantar anak sekolah lah nanti. Untuk hantar kena patut dan juga dengan kau suami yang tidak akan dikesali. Alamak, betul ke? Ya, tidak akan dikesali. So warna merah pula, kenapa warna merah? Warna merah sebab isteri pilih lah. Oh, memang orang perempuan nak warna merah. Betul tak Ju? Betul. Aku hari-hari bisik kat telinga dia. Kiri dan kanan, depan dan belakang. Ada depan belakang ke? Ke telinga tak ada. Oh, warna merah. So, menjadi pilihan isteri lah ni. Ya, betul. Itu dia. Dan kereta ni kotak keluarga. Anak dah berapa dah? Anak baru dua. Baru dua, babe. Cik Din, aku nak 15. Dia tak nak. Dia kata dia ingat aku missing ke apa? Bang, dia nak 15 bang. Macam mana? 15 insyaAllah. InsyaAllah. Oh, tak ada missing ya? Missing kan. Kita tengok dulu daripada langit turun ke bumi. Berapa untuk Abang Rizal kita? Ting-ting-ting-ting daripada langit. Betul-betul untuk kereta bezanya. Cik, warna merah kemerahan. Warna ni warna nombor satu bang. Ini untuk abang. Isi minyak bang. 2 minggu bang. RM50 bang. 2 minggu lagi untuk sebulan. Aku mana tu? Habis dah. Abang kata, ada lah. Kau nak bagi kat Ju ke? Ada kat Ju, jangan risau bang. Kat sini. Jadi abang kena gelek sikit. Lanjut. Gelek. Tinggi daripada langit. Untuk kat Ju kita. Cik. Aduhai. Anak dah dua. Ini bulan seterusnya bang. Apa ini abang bagi balik kat Shah Alam tu. Ingat kesan-kesan lama abang beli dah true je. Drive true sahaja. Dan urusan bersama dengan Cik Ding kan ada. Sebelum tu kenal saya FB ke YouTube? Dekat FB. Oh, FB. Yeah. So macam mana FB saya tu menarik daripada FB-FB yang lain tu? Yang menariknya pasal Cik Ding gelek lah. Oh, gelek. Yang kau pun boleh gelek juga. Boleh. Dan urusan bersama dengan Cik Ding kan ada. Urusan tu mudah lah sebab semua dokumen kita WhatsApp je. Tak perlu datang sini apa. Dan tahu-tahu dah loan dah lulus apa semua. Dan tahu-tahu hari ni ambil kereta je. Ambil kereta je. Dan sebenarnya kereta ni kereta pertama untuk abang tau. Dia tak pernah beli kereta lagi. Kereta ni kereta pertama untuk dia. Aduhai. Ini adalah pembuka katanya. Jadi pilihan beza. Kenapa abang rasa pilihan ni agak tepat untuk abang? Yang pertama minyak.
minyak. Yang kedua, harga mampu milik. Harga mampu milik. Dan yang ketiga, bonet dia lah. Bonet dia besar. Kalau bergaduh dengan Ju, dia dua kat belakang. Menyorok-menyorok dalam bonet belakang. Kau tak boleh keluar macam mana, bang? Kau tak boleh keluar macam mana? Boleh, insyaAllah. Boleh, insyaAllah. Ting-ting. Eh, coach spare dengan dia. Dia buka daripada belakang lah. Ting-ting. Semalam nak ambil kereta, perasaan dulu dengan anak-anak tu? Perasaannya macam biasa je. Tapi yang lebih-lebih siapa? Ju ke? Ju pula. Isteri lah. Isteri lebih-lebih. Ting-ting. Pukul 8 dah siap. Tapi tadi lah. Betul. Oh, patutlah. Orang perempuan memang tepat, babe. Memang tepatlah ramalanku benar belaka. Pasal apa? Hari ni hari Khamis, babe. Malam ni malam apa? Malam Jumaat. Malam Jumaat. Malam Juju. Ju. Maat ni tak ada. Malam kau, Ju. Aduh. Jom kita tengok teratas Ju kita. Di malam ni aku tak datang padamu. Pesanan terakhir daripada abang kita, Abang Rizal kita, untuk mereka di luar sana, bang. Nak cari kereta ke, nak beli kereta ke, kereta pertama ke, kereta kedua ke, kereta ketiga. Pesanan sikit untuk kawan-kawan, teman-teman tu. Okey, kepada anda di luar sana, kalau nak cari kereta, jangan cari yang lain. Carilah Cik Din. Sebab urusan pun senang dan dapat duit banyak. Cik Din kan? Cik Din kan ada. Cik Din kan ada. Terima kasih kepada Abang Rizal dan Ju. Malam ni Ju. Ju apa? Jumaat. Tak perlulah rasa gusar. Tak perlulah rasa susah. Bila ada masalah kereta, Cik Din kan ada. Batu mas. WhatsApp ke surah pada saya 0123400034 kali bahagia. Cik Din kan ada. Cik Din kan ada.